Halo guys, kembali lagi bersama saya. Seperti biasa kita akan mereview gaji para YouTubers. Kali ini channel YouTube-nya Zan. Langsung saja ke website Social Blade untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya. Oke guys, di sini channel YouTube-nya Zan telah mengupload video sebanyak 714 video. Jumlah subscribernya untuk sementara 558.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 107.242.173. Country atau negaranya ID atau Indonesia dengan tipe channelnya game. Zan bergabung dengan YouTube per tanggal 8 Juni tahun 2013. Sudah mendapatkan total grade B dari situs Social Blade. Peringkat Social Blade-nya ke 118.411. Peringkat subscriber-nya ke 1.667. Video view rank atau peringkat pada penayangan videonya ke 93.410. Country rank atau peringkat pada negara Indonesia ke 851. Dan games rank atau peringkat pada tipe channelnya ke 1.122. Oke guys, berikutnya kita melihat penayangan videonya selama 30 hari terakhir. Penayangan videonya selama 30 hari terakhir sama dengan 2.516.000. Data ini meningkat 22,5% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir, channel YouTube-nya mengumpulkan subscriber sebanyak 13.000 subscriber. Data ini meningkat 75,0% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya 434 subscriber dan mingguannya 3030 subscriber. Dan perkiraan pendapatan hariannya rata-rata 21 US dollar, mingguannya 147 US dollar. Berapakah perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya? Ayo kita melihat di datanya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 629 US dollar hingga tertingginya per bulan 10.100 US dollar, dan per tahun terendahnya 7.500 US dollar hingga tertingginya per tahun diperkirakan 120.800 US dollar. Langsung saja kita melihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.537,20 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan menghitung perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya yang terendah saja atau yang minimalnya saja, karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 629 US dollar jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.537 harga dolar hari ini sama dengan 9.772.898,8 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita cek lagi per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah 7.500 US dollar jika dikurs ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.537 sama dengan 116.529.000 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya Zan sesuai data dari situs Social Blade. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.